Halo sahabat, apa kabar? Di video kali ini saya akan memasak pepaya muda. Tonton videonya sampai habis ya. Langsung ke proses memasaknya ya. Jika pepayanya selesai dikupas, kemudian dibuang bijinya ya. Jika biji pepayanya sudah bersih, kemudian pepayanya dicuci bersih, lalu diparut atau diiris kecil-kecil. Jika pepayanya selesai diparut, kemudian dicuci bersih lagi ya. Dan sekarang siapkan bumbu-bumbunya. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, gula putih, penyedap rasa, dan garam. Haluskan semua bumbunya ya, kecuali bawang merah, nanti bawang merahnya diiris. Bawang merah yang sudah diiris kemudian digoreng. Jika bawang merahnya sudah matang, kemudian goreng bumbu-bumbunya. Jika bumbunya sudah matang, kemudian tambahin gula putih dan penyedap rasanya. Kemudian masukin pepayanya. Sudah matang, siap dihidangkan untuk keluarga. Jangan lupa untuk mencoba ya, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Kemudian like.
komen, subscribe, dan share. Terima kasih.